Oke, ini putaran terakhir 1000 diamond. Ya, ini udah pasti dapat sih. Udah pasti dapat ya. Oke, kita dapat. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan bakar-bakar Diamond Mobile Legend lagi. Di sini kita udah siapin 4800 diamond. 4000 diamond ini akan coba kita habisin, akan coba kita bakar demi mendapatkan skin epic terbaru, yaitu skin epic Irithel. Nah, kita akan coba bakar diamondnya di sini ya, di Lucky Box. Ini udah ada skin epic Irithel hadiah utamanya. Tapi sebelum kita bakar diamondnya, kita coba lihat dulu deh seperti apa bentuk dari skin epic Irithel. Waduh, di sini kita belum punya hero ya, belum punya hero Irithel. Tapi nggak apa-apa, nanti coba kita beli aja. Kita lihat dulu skinnya. Nah, ini dia. Let's go. Wanjay. Ada kucingnya dong. Ditembak dong. Bukan lagi, Pak. Ini kayak ini ya. Kayak Power Ranger, teman-teman. Iya, ini mirip banget sama Power Ranger. Mungkin untuk kalian yang sering nonton film-film Power Ranger itu tahu ya, kalau ini mirip banget sama Power Ranger. Wanjay. Ini kucingnya ya. Kucingnya keren banget ya. Ini nggak tahu ini kucing atau apa sih? Kucing ya? Ini kucing atau anjing, woi? Wanjay, keren banget ya. Ini ekornya nih. Ekornya panjang banget, teman-teman. Nah, ini panjang banget ya ekornya ya. Kita lihat lagi animasinya. Nah, ini dia. Dia kayak terbang gitu ya. Dan terus dia kayak nembakkan basoka gitu, nggak tahu basoka atau rudal. Nah, tuh ditembaknya. Wanjay, keren ya skinnya ya. Tapi ini nggak tahu ini binatang apa sih? Coba deh kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Ini menurut kalian binatang apa? Ini kucing, anjing, atau harimau? Coba kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Nanti semua komentar kita baca. Wanjay, keren ya. Oke, ini tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ya. Kita langsung bakar semua diamond kita. Kita masuk ke menu event, lalu kita masuk ke Lucky Box. Oh, di sini ada Irithel ternyata. Ternyata di sini udah ada hero-nya ya. Jadi kita nggak perlu beli lagi hero Irithel-nya. Sebelum kita bakar diamond-nya, di sini kita disuruh untuk band ya, band 4 hadiah yang enggak kita inginkan. Kita band apa ya? Band ini emblem, band ini, lalu band Fanny. Oh, jangan-jangan kita belum punya Fanny ya. Kita band ini, lalu band ini. Oke, udah 4 ya. Kita oke. Oke, di sini kita udah bisa putar, teman-teman. Udah bisa kita putar hadiahnya. Ini 4800 diamond. Semoga 4800 ini cukup untuk mendapatkan skin epic Irithel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga di putaran pertama, di putaran kedua atau ketiga, kita udah bisa dapat langsung skin epic Irithel. Ya, mana tahu ya, mana tahu ada keajaiban ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Boom, langsung dapat. Nggak dapat. Oke, nggak apa-apa ya. Yang tadi itu gratisan. Ini kita putar lagi pakai 90 diamond ya. Kita putar 90 diamond. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Boom, langsung dapat. Emblem anjay. Oke, kita putar lagi 130 diamond. Boom, langsung dapat. Oke, nggak apa-apa. Kita dapat ini ya, dapat fragment. Lumayan, nanti fragmentnya bisa kita tukarin dengan skin Starlight. Ini 180 diamond.
Bismillahirrahmanirrahim. Boom, langsung dapat. Dapat, dapat. Ih, anjing, dikit lagi anjing. Dikit lagi. Ya ampun, ini tadi saya kira dapat loh, ternyata enggak dapat. Aduh. Tadi sedikit lagi loh. Sedikit lagi ya, aduh. Ya ampun, udahlah. Kita lanjut lagi 250 diamond. Boom, langsung dapat. Dapat skin Fanny dong. Oke, nggak apa-apa ya, karena kita belum punya skin Fanny. Di sini kita dapat dari Lucky Box. Tersisa berapa hadiah lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 lagi ya. Kita putar 350 diamond. Ayo, langsung dapat, langsung dapat, langsung dapat. Aduh, dapat Hero Fanny. Oke, nggak apa-apa, kita belum punya Hero Fanny. Ya walaupun saya nggak bisa pakai Hero Fanny, tapi nggak apa-apa ya. Untuk kita simpan aja hero-nya. Kita putar lagi 490 diamond. Bismillahirrahmanirrahim. Boom, langsung dapat skin epic. Ih, nggak dapat dong. Oke, kita dapat ini ya, dapat Chang'e. Ini nggak tahu bacaannya gimana, Chang'e atau Chang'e. Hadiahnya tersisa 3 lagi. Kita putar 690 diamond. Boom, langsung dapat. Aduh, dapat hero-nya dong. Let's go. Hadiahnya tersisa 2. Ini saya nggak berharap dapat Chang'e, karena kalau kita beli Chang'e ini paling harganya cuma 300 diamond ya. Sementara ini putarnya 900 diamond. Ayolah monton, please jangan dikasih Chang'e. Please langsung dikasih skin epic. Ayo, please please. Bismillahirrahmanirrahim. Boom, skin epic. Oh no. Ini mah harganya cuma 300 diamond ya. Aduh, ya ampun. Ini cuma 300 diamond, woi. Kalau kita beli di shop ini cuma 300 diamond, tapi tadi kita beli seharga 900 diamond. Oke, ini putaran terakhir 1000 diamond. Ya, ini udah pasti dapat sih. Udah pasti dapat ya. Oke, kita dapat. Ini skinnya keren banget ya teman-teman ya. Ini warnanya tuh kuning. Kuning perpaduan apa itu? Perpaduan warna abu-abu ya. Tapi ini skinnya unik banget. Dia ini mirip banget ya sama Power Ranger. Nah, ini ya saya bingung kan. Ini sebenarnya binatang apa? Ini nggak tahu ya, ini kucing atau anjing atau harimau? Nggak tahu juga ya. Oke, di sini kita klik oke. Kita coba lihat diamond kita tersisa 600. Tadi ada 4200. Berarti kalau sisa 600 berarti kita udah menghabiskan uang sekitar 1 juta. Kita udah menghabiskan uang sekitar 1 juta untuk mendapatkan skin Epic Irritable. Oke, ini kita coba lihat ya. Kita langsung lihat aja seperti apa efeknya. Kita masuk praktis. Oke, ini dia tampilan dari skin Epic Irritable-nya. Sebentar, ini kita coba lihat dari dekat dulu ya. Dari dekat bentuknya kayak gini. Ini kok kayak gini woi, bentuk anjingnya woi. Kok jelek banget ya? Iya, kok jelek banget ya? Tadi waktu di animasi itu anjingnya keren banget, tapi setelah kita masuk ke dalam pertandingan, ini anjingnya jelek banget. Jelek, sumpah jelek. Tadi kan itu warnanya kuning, tapi sekarang ini jadi warna oranye, woi. Oke deh, bodoh ah. Yang penting di sini kita coba lihat efeknya ya. Ini anjingnya sedikit ada berbeda sama yang di animasi tadi. Itu di animasi bentuknya keren banget loh, tapi di sini bentuknya kayak gini, woi. Aduh, jelek banget. Kita coba lihat basic attack deh. Wow. Wow. Oh. Basic attack-nya warna ini ya, warna kuning ya. Oh, warna oranye, warna oranye.
Nah, warna oranye teman-teman. Oke, kita coba lihat skill 1. Wow. Chase me. Wow. Skill satunya itu anak panahnya itu kayak ada apinya ya. Cuman enggak api sih. Cuman kayak ada warna-warnanya gitu, warna oranye. Lebih bercahaya. Don't be lazy, Leo. Run. Kita coba lihat efek skill 2. Wow. Wow, bukan lagi Pak efeknya, Pak. Nah, tuh. Run. Gila enggak tuh? Nah. Gila efeknya. Ini efeknya gila banget, teman-teman. Nih, kita coba lihat dari jarak jauh nih. Nah, dia kayak ini ya, kayak ada gelombang gitu. Nah, lingkaran tapi dia berbentuk gelombang, teman-teman. Wah, anjay, keren banget. Widih. Waduh, ini saya suka banget. Efek skill 2-nya saya suka banget nih. Oke, kita coba lihat skill 3 ya. Let's fight. Oh, kalau kita gunakan skill 3, itu kalau kita gunakan basic attack, itu kayak my ada lingkaran gitu ya. Bentar, coba kita kasih bot. Nah, nih. Kita coba ya. Nah, dia kayak ada lingkaran gitu, teman-teman. Nah, keren ya. Woi, anjay. Keren banget, anjay. Oke. Keren. Gila. Jadi untuk kalian kalau mau dapetin skin ini, kalian harus siapin uang kalian sebanyak 1 juta ya. Baru kalian bisa mendapatin skin epic ini. Tapi kalau kalian beruntung itu cuman dengan modal 800.000 kalian udah bisa kok dapat skin epic ini. Tapi kalau kalian beruntung ya. Jadi kesimpulannya untuk skin epic ini, kalau dari desain ya, dari fisik, ini fisik Irritle-nya udah bagus, cuman yang saya nggak suka cuman fisik dari anjingnya. Ini kepala anjingnya jelek banget. Gila, ini jelek banget. Ini lebih mirip kayak kepala ini ya, kepala komodo. Nggak kayak kepala kucing ataupun anjing, lebih mirip ke kepala komodo. Tapi kalau dari efek, ini efeknya udah bagus banget. Skill 2-nya keren banget. Dan apalagi dari skill 3 ya. You have slain an enemy.